saat ini kami melaporkan langsung dari pintu keluar jembatan Suramadu. Saat ini rombongan pengunjuk rasa dari Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan, sedang bergerak menuju Balai Kota Surabaya. Ya, rombongan terlihat memadati ruas jalan yang menghubungkan Jembatan Suramadu dengan Kota Surabaya. Rombongan ini didominasi oleh kendaraan roda dua dengan sebuah mobil komando yang memimpin jalannya rombongan. Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa yang berasal dari Madura ini menuntut Pemkot Surabaya untuk mengakhiri program penyekatan swab massal yang dilakukan di pintu keluar Suramadu, sisi Surabaya maupun di sisi Bangkalan, karena mereka merasa terbebani dengan adanya proses penyekatan tersebut. Juni 2021 lalu, Eri Cahyadi memberikan kebijakan atau memberlakukan kebijakan penyekatan serta swab antigen sisi Surabaya. Kebijakan itu diambil oleh Eri Cahyadi katanya untuk melindungi warga Surabaya. Betul yang ia ambil. Itu merugikan warga Madura. Betul. Warga Madura luluh lantah. Perekonomian Madura juga hancur. Psikologi warga Madura juga rusak. Karena takut swab antigen yang dilakukan oleh Eri Cahyadi di pintu masuk Surabaya. Betul. Kalau ini dibiarkan sampai seminggu, dua minggu, bahkan sebulan lagi, maka warga Madura ini akan mati kelaparan. Bukan mati karena corona, tapi mati karena kelaparan. Maka tuntutan saya, tuntutan kita yang datang jauh-jauh dari Madura ke tempat ini hanya satu. Hentikan rapid test antigen. Sekali lagi, hentikan swab antigen di Surabaya dan Madura. Karena Eri Cahyadi bilang, bacakan fatihah agar kebijakan Eri Cahyadi ini segera dihentikan. Maka jalan yang kita lalui adalah cara yang baik. Teman-teman, karena kita dengan